kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Oke guys, inilah caranya mengobati ikan cupang yang habis dikawinkan ya, habis bertelur. Ini indukannya ya, betina. Boleh teman-teman semua ya, boleh teman-teman semua lihat. Dan inilah obatnya. Nih, ini obatnya teman-teman. Ini super fish care. Inilah Tiwit Sport Special. Apa itu deh? Internasional. Nah, begini cara mengobatinya. Kita kasih garam sedikit dulu. Garam ikan. Inilah garam ikan, mencegah penyakit ikan. Nih, setengah 0,1% airnya. Dan kita masukin ke sini. Macam-macam aja ini ya, pakai garam juga enggak. Nah. Ini jenis apa ini, Ril? Ikannya koi. Ini koi multi galaxy. Ini itu Jokowi. Koi. Jadi hari ini berek kedap. Ikan kamu sakit juga? Ikan itu sakit. Gak apa-apa lah. Hari lepas. Berarti ini garam khusus. Minta aja. Dan dimasukin ke sini. Isinya seperti tinta. Tinta warna biru ya? Enggak, warna pink. Wow. Kebanyakan 0, apa maksudnya itu dikit. Masukin ke dalam itu. Nanti aku sedikit satu aja. Satu tetes. Ya, nah, seperti inilah. Bisa teman-teman ini cari. Apa tuh ini red biru nih? Obat luka anti jamur. Ini obat luka buat anti jamur. Obat apa aja lagi nih? Janganlah. Nah, boleh kawan-kawan tengok semua ya. Obat. Ini Pak. Cara mengobati ikan yang terluka ya, ikan cupang. Ikan yang lain boleh juga pakai obat ini ya, seperti ikan mas koki, koi. Nah, diaduk dulu. Eh, bukan diaduk ya. Itu enggak ada saringannya. Aduh. Ada. Rusak sirupnya begitu. Biru jadi airnya. Dan dimasukin ke situ. Nah, ini obatnya. Ini kita biarkan selama berapa lama ini, Ril? Banyak banget. Ril. Udah jadi kan murid? Lebih 2 hari. Matang. Cantik dah. Ini baru siap dikawinkan. Hah? Dari sini habis beranak nih. Habis beranak dia? Iya. Telur di atas. Oh, yang di atas itu? Iya. Banyak anaknya? Tang. Belum bisa berenang. Oh, belum bisa berenang. Jadi di mana dia, di darat? Masih di dalam lumbungnya itu. Oh. Mantap, udah jadi. Jual itu, Ril. 300. 5 juta harga ini, dada aja 500. Sudah jadi ini ya. Nih, so. Oh iya. Coba lasin deh. Habis badannya. Iya, sisiknya habis. Coba sisiknya lasin. Habis. Kiri kanan. Kasian. Habis dikawinkan.
tengoklah badan itu ah, habis terkelupas siripnya, sisiknya habis terkelupas, kena gas sama jantan. Kamu kawinkan sama apa deh? Sama Galaksi. Koi Galaksi ya? Nah ini perih nih, kasihan pula ikannya. Nah ini lobatnya kawan-kawan, bisa dicari di toko-toko akuarium terdekat ya, obat ikan. Ini bisa buat ikan lohan, bisa juga buat ikan yang lain ya, ikan-ikan hias yang lain. Mungkin banyak teman-teman di luar sana belum tahu ya cara mengobati ikan yang terluka. Perhatikan badannya banyak terkelupas. Buat teman-teman semua jangan lupa like jempolnya, subscribe, jangan lupa cek klep. Opa! Bot! Dedek udah nungguin di bar tadi katanya. Nah, ini orangnya ya. Ini Mas Aril, orang Kincai. Dia peternak ikan cupang mahal-mahal ya. Ini diendapkan selama 2 hari ya, Ril. Habis itu dipindahin ke dalam sini lagi. Diganti pakai air ketapang. Jadi perhatikan badannya kawan-kawan. Sangat terluka. Perih kayaknya, Ril. Ikan ini termasuk kuat juga kawan-kawan, kebanyakan habis kawin selera makannya nggak ada, dan sekarang coba diperhatikan dia sangat lapar. Oke Ril, sampaikan buat kawan-kawan Ril apa pesan-pesan Ril. Perhatikan dia sangat lapar kawan-kawan. Ini kita kasih makan pelet dulu sementara ya. Dia habis badannya. Nah ini makannya ya, makanan ikan cupang. Ini jenis apa nih? Marbel. Ini jenis marbel kawan-kawan. Nah ini daun ketapangnya ya. Berapa satu plastik ini dong? 15.000 ya? 15.000 satu kantong plastik. Jantannya lah.
sakit nggak? Nanti yang ber tinta obat ikan tadi lengket dengan kamu dah. Hati-hati kawan kalau obatin ikan pakai tinta dia. Banyak anaknya guys, lumayan juga yang tumbang. Lihat guys, yang melindungi anak-anaknya jantan ya. Kok dimakan ya? Disusunnya ke dalam belembung. Lihat guys, dikumpulinkannya. Dibawanya ke dalam itu belembungnya, dan bertahan banyak guys. Nah, dilepaskannya guys ke dalam belembung, selamatkannya guys. Ini labang jago guys. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ternak jentik guys. Di atas atap. Lihat guys. Wow. Beribu-ribu jentiknya. Beginilah cara sukses ternak jentik. Wow, nyamuknya sudah mulai hidup guys. Wow, udah banyak yang netas. Wow, beginilah guys ternak jentik di atas atap sukses. Guys, stay low.